Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat, masih ketemu lagi di YouTube saya RN Channel, dan kali ini saya masih ini ya di seputaran Terminal Pondok Pinang. Ini saya tadi ditemenin sama Mas Arief penginap Bismania. Dan ini langsung diberangkatkan Dream Coast-nya dari Berlian Jaya ini. Ini ada tim Malang untuk Agrama sendiri nih, Jakarta Malang. Kalau Jakarta Malang tuh persaingan sangat luar biasa sekali. Bis-bis unit premium. Nah, itu ada Panjalu juga. Itu siapa nanti kru yang bertugas ya, belum? Coba nanti di info nih. Kita cari temen. Nah, ini dia ada Salah Berkah Safar. Tim Jepara ini ya, bola Jepara ya, walaupun SR2 tapi liverinya catnya masih sangat luar biasa, masih keren banget. Ini ada unit Panjalu ini. Aduh, ini krunya belum ketemu, ini siapa yang bawa ini, bola. Ini saya Samiko, mana ini? Pada istirahat ya. Baru lagi ini dari KCM Trans single glass. Wah, keren. Wah, ini unit armada terbaru lagi ini dari KCM Trans, sobat, dengan bersasiskan Hino RM ini. Wah. Liverinya pun juga sangat elegan bagi saya ya. Nih, KCM Trans. Keren. SR3 dari Karoseri Laksana. Cahaya Wisata Trans si Jenong Avante bolo. Wah, luar biasa ini juragan 99 sampai penuh atas bawah, double deckernya luar biasa. Gila. Jos, mantap bener tuh. Full atas bawah penuh semua. Wah, gila. Tim Malang emang luar biasa nih. Volvo B11R dari Juragan 99. Nah, itu disusul sama Rosalia Indah juga itu yang kelas yang Scania itu. Ini mau keluar dulu, ini tim Celeduk ya untuk dari Rosalia Indah ini. Kak Eva ini ya, ternyata Kak Eva. Nih, disusul double deckernya dari Rosalia Indah. Ini armada terbaru juga ini ya. Mantap. Ini ya Omo Reno bolo. Kangen sama Omo Reno. Ini ada Pramugari Kak Andin dan Omo Reno juga di sini nih. Di Indoran yang kangen dengan Omo Reno. Nah, ini bisa dipantau dulu yang kangen bersama Omo Reno ya. Si SR2 double decker menunggu armada dari Indonesia yang diterima juga kayaknya acut ya. Indoran
luar biasa. Ini baru datang dari timur barat. Volvo V11R. Ayo coba kita lihat untuk bagian depan. Tinggi banget di Volvo Avanti D2. Masih fresh. Ini agennya berada di luar sini ya, di luar terminal Pondok Pinang ini. Keren pol nih, Scania itu loh. Ini Scania K410 CB ini. Tuh, dia nong ini. Luar biasa. Ini produk terbaru dari Avante, kalau nggak salah. Ini sampai keluar masuk armada, nah. Di Pondok Pinang memang luar biasa. Tim Wonogiri biasa Gunung Mulia. Supir panjalu itu semua ahli apa itu? Oh nganu. Masih yuk? Iya. Ya ya bu, doyok ya. Jam-jamnya, suwe tau orang lain ya mas. Iya, mencan. Ini ya CP5, pas lagi kira kepiye cah. Sama-sama CP5 kaman sini gitu. Gokil luar biasa. Dimana-mana semut merah emang. Sama-sama Jetpass 5 MHD ini. Kayaknya rilisnya barengan ya ini. Dengan ciri khas warna merah. Keren-keren, emang agramas luar biasa. Ini ya, unitnya banyak banget. Ini Jetpass 3 ini DD. Ini Hino RK ini ya. Ini ya tahu sendiri pas waktu. Ini emang Sagara pun juga harus sudah masuk reparasi lagi ya. Tuh double decker CP5 meneh bolo. Mas, berapa bulan nggak pernah kelihatan? Jalur mana aja? Oh, ini polis terus ya, Mas? Nah, ini sama siapa aja? Oke, sama siapa? Oh, iya. Oh, iya, Mas, ini kejadian berapa? Kemana ini? Hari ke? Hari ini mereka seri apa aja? T? Seri T. Oke, semangat selalu ya, Mas Yulia. Doa terbaik buat dua sih, Toyo. Ya, baik. Amin. Saya kira Tony buat karena gede Mas Julius. Aku mau tilap ke piye iki aku. Oke. Sementara lah. Oh, karena mau tahu ketemu Mas Arthur. Boris terus ya kalau ya enggak apa-apa lah. Amin. Mas Ren, mau terus. Dan ini unit Tawang Mangu dan juga tim Madiun Magetan. Dan juga saya ucapkan juga buat Pak Bos Ki Agus, semoga untuk mencalonkan menjadi wakil Bupati Magetan dan sekitarnya semoga lancar, dan juga semoga doa terbaik lah ya, intinya doa terbaik buat beliau dan juga buat kemajuan tersendiri juga dari unit PO Sudiro Tunggal Jaya ke depan juga bisa jadi lebih baik lagi. Dan juga minta doanya buat teman-teman semuanya, semoga untuk Pak Bos Ki Agus dalam pencalonan wakil bupatinya semoga lancar, dapat support dari teman-teman juga warga Magetan dan sekitarnya juga. Murni Jaya. Ini tahu nih nanti nyangkut enggak nih? Waduh. Duh nyangkut, tetap nyangkut.
tuh ini ada kabelnya turun ini. Harus dinaikin dulu ini kabelnya. Soalnya sini kabelnya banyak banget. Tadi pas pertama Narendra pas waktu tadi keluar udah agak turun. Aduh manteng. Dari teman-teman konvin yang parkir ini akhirnya nggak mau apa. Tujuh tram dengan armada terbarunya Jet Bus 5 Bolo. Tim Malang punya, pokoknya luar biasa. Oh, entah ini baru datang atau gimana, karena baru menurunkan barang bawaan atau baru naikkan, kurang tahu juga dia. Itu ada Mas Yuli, kru dari Sudiro Tunggajaya Panjalu seri T. Dan ini ada Sagara nanti mengisi seri L untuk tim Tawang Mangu dan juga tim Madiun. Dua unit spesialis dari PO Sudiro Tunggajaya. Ini biasanya tuh dari Panjalu ini jarang sekali ya masuk ke Pondok Pinang. Biasanya isinya tim Poris. Sekarang ini masuk ke Pondok Pinang. BPBB Dieng Indah Putran. Nah ini disusul sama Panjalu. Ada Mas Juli dan mereka-mereka. Mas Juli. Sebelumnya ada depan dari. Biasanya ada Mas Jopi, Mas Miko, tapi Mas Miko dan Mas Julinya lagi libur bolo. Jadi yang naik itu ada tadi Mas Juli sama Mas siapa? Yoyo. Oke.